Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi sehari-hari mengenai Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarganya. Bagi sahabat semua, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Dan inilah informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini Mimin akan menyajikan beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV. Dan disinilah Ayu Ting Ting mulai beraksi nih bersama Wendy Cagur dan juga Nurdin. Di sini ceritanya Ayu Ting Ting berperan sebagai seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya beberapa bulan, dan ini adalah anaknya dua. Yang satu masih bayi, yang satunya sudah gadis berontang nih. Lucu kan? Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV. Walaupun Ayu Ting Ting seorang penyanyi dangdut yang senior, tapi di sini Ayu Ting Ting tidak ragu-ragu ya untuk menjalankan perannya sebagai seorang entertainment sejati. Tak malu-malu dan juga tak ragu-ragu nih. Stylist Ayu Ting Ting hari ini memakai topi, rambut blondo dan juga baju yang sedikit tertutup, dan juga celana panjangnya yang sangat elegan. Pas banget ya dengan tubuh Ayu Ting Ting yang mungil dan juga berisi cantik dan juga wah banget. Ayu Ting Ting di sini juga ada Wendy Cagur yang selalu menemani Ayu Ting Ting berperan sebagai apapun ya. Memang benar-benar gokil nih kalau sudah disatukan dalam satu frame. Ayu Ting Ting, Wendy Cagur kemana-mana selalu kompak. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat-sahabat yang lainnya, Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan juga Wendy Cagur di acara Brodies TV. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan Brodies TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bersama bintang tamu yang spektakuler dan juga viral tentunya. Dan hari ini kedatangan Fitri Kalina bersama sang suami dan juga ada vokalis band dari Ungu nih. Wah, sahabat yang ketinggalan tidak nonton, di sini Mimin memberikan cuplikannya walaupun sedikit ya. Semoga ini bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua karena tadi lupa nonton nih. Oke sahabat, sampai jumpa lagi besok ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting yang di sini berbagai peran dia mainkan tapi tetap luar biasa. Channel YouTube Kishi TV. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton aja, tinggal klik YouTube ini, link ini nih ya. Buruan, sekarang ada video terbaru di channel YouTube Kishi TV. Pokoknya seru banget video terbaru ini. Aku nyobain bakso aci. Ntar bakso acinya Aigun ada di part yang kedua. Tungguin aja, ini baru part yang pertama dulu. Nonton yang part pertama dulu guys. Buruan, yang belum nonton tinggal langsung di klik ini YouTube-nya, nanti langsung keluar ke channel YouTube Kishi TV. Pokoknya support terus ya guys channel YouTube kita. Atau kalian bisa kasih komen-komen di situ, ide-ide ya, siapa tahu bisa kita lakuin nanti di Kishi TV. Nah, bentar lagi Kishi TV mau 2 juta subscriber. Ayo. Channel YouTube Kishi TV. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton aja, tinggal klik YouTube ini, link ini nih ya.
Buruan, sekarang ada video terbaru di channel YouTube Miyuki TV. Pokoknya seru banget video terbaru ini. Aku nyobain bakso-bakso aci. Ntar bakso acinya Aigun ada di part yang kedua. Tungguin aja, ini baru part yang pertama dulu. Nonton yang part pertama dulu guys, buruan. Yang belum nonton tinggal langsung di klik ini YouTube-nya, nanti langsung keluar ke channel YouTube Mikisyu TV. Pokoknya support terus ya guys channel YouTube kita. Tuh, kalian bisa kasih komen-komen di situ, ide-ide yang siapa tahu bisa kita lakuin nanti di Kisyu TV. Nah, bentar lagi Kisyu TV mau 2 juta subscriber. Ayo, Bronis Trans TV, karena aku bakal live bareng sama suami aku jam 12.30. Jangan lewatkan. Kita bakal seseruan bareng dengan para host-host yang gokil, Bronis.